Kecelakaan parah truk trailer terjadi di Jalan Pantura Tuban, kawasan Dasin, Desa Sugiwaras, Kecamatan Cenu pada Jumat 19 Februari 2021, sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya 3 unit rumah, 2 becak, dan 1 unit MPU hancur diseruduk truk. Warga setempat menduga sopir trailer sedang ngantuk, tapi ada juga yang menghindari orang menyeberang. Rumah pertama yang hancur milik Listia, ia kurang tahu persis kronologi laka truk dini hari itu. Bagian rumah dan pagar sisi timur hancur dan membuatnya tidak bisa mencari uang dari jualan sembako dan jasa pijat. Ceritanya gini, dari barat kok lutuk-lutuk itu saya terus bangun, tak lihat dari samping kok. Mobil itu sudah kayak gitu, aku lari ke depan tak buka, waduh rumahku gini, aku gak bisa cari makan, kayak gini, aku yang gitu. Ini truknya dari arah mana ini? Terus langsung nabrak gitu ya? Iya. Itu sopirnya ngantuk atau gimana? Katanya menghindari ada orang nyebrang dulu kayak ini. Ada perempuan nyebrang bawa bersama. Itu ya. Rumah kedua milik Saponah yang hancur. Saat kejadian ia berada di rumah bagian belakang. Sama dengan Listiana, Saponah juga hanya mendengar suara gratak-gratak, sedangkan rumah ketiga yang rusak milik Holil. Rumah atau bangunan yang rusak parah adalah milik Sapona yang disewa oleh Ari Irawan untuk terapi mata tradisional India. Sudah tahu itu sudah ada geretak-geretak itu sudah ada mobil. Ibu saat itu di mana posisinya? Di belakang, di rumah. Ini yang ketabrak berapa bangunan, Bu? Dua, yang satu itu kan cuma pagar, ini pagar sama rumah. Saat tadi keluar melihat pukul 3.40 waktu Indonesia Barat, bangunan sudah hancur. Ia kaget karena saat truk menabrak bangunan dirinya sedang tidur di kamar belakang. Dan kejadian ini tidak ada korban jiwa, hanya kerusakan bangunan saja. Sekitar jam 3.40 menit saya keluar, lihat ya udah bangunan udah hancur. Masnya saat itu posisi di mana? Posisi ada di dalam kamar. Tidur gitu ya? Tidur, baring-baring. Alhamdulillah nggak ada korban, cuma ya kerusakan bangunan. Ya waktu pas lihat supirnya sih sehat-sehat aja, cuma pelipis mata ya agak pecah sedikit. Dan ini katanya dibawa ke rumah sakit di ronsen. Kalau menurut kernetnya ngantuk. Tadi kan kernetnya juga kesini. Adapun MPU yang juga hancur kaca depannya milik Ali Siswato. Biasanya beroperasi Tuban Paciran dengan nopol 1208 UE, sedangkan pemilik dua becak yang terlindas belum diketahui. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.